Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال ربنا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وإياكم منها أما بعد حاضرين رحمني ورحمكم الله جميعا والحمد لله puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah kepada kita secara khusus di majelis ini. Itu anugerah yang tidak akan pernah bisa dibayar, yang tidak akan pernah bisa seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Itu nikmatul Islam. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan Adam alaihi salam dari al-jannat, akan tapi dia Allah Subhanahu wa taala tidak menelantarkan Adam, melainkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab sebagai petunjuk. Yang siapa yang mengikuti kitab tersebut, najah, dia akan beruntung. Dia akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Akan tetapi siapa yang menolak jalan tersebut, celaka dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, "Qulna bihi minha jami'a fa imma yatiyannakum minni huda" faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Turunlah kalian semua, kelak kami akan turunkan kepada kamu wahai Adam alaihi salam huda, petunjuk. Maka siapa yang mengikuti petunjuk tersebut, fala khaufu alaihim, maka tidak ada lagi yang perlu mereka takutkan. Tidak ada lagi yang perlu mereka takutkan akan apa yang mereka saksikan setelah kematian, menemu barzakh, bertemu mungkar wa nakir, berjumpa dengan haud, berjumpa dengan mizan, timbangan, atau hisab, catatan amal, atau sirat, atau jembatan. Atau jembatan sirat, jembatan di mana manusia akan dikisas setelah mereka melalui jahannam. Maka Allah janjikan, fala khaufun alaihim, siapa yang mengikuti kitab, maka tidak ada lagi yang perlu mereka takutkan. Apa yang mereka takutkan? Karena mereka sudah ikuti kitabullah azza wajal, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Itu al-jannat. Itulah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri-diri kita. Nikmatul Islam, agama al-Islam, yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan meridai suatu agama kecuali Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina 'inda Allahil Islam,
Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala al-Islam. Bahkan Allah ancam siapa yang mencoba mencari-cari agama, keyakinan, peribadatan selain al-Islam, maka sungguh tidak akan diterima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa yang mencari agama selain Islam, فَلَا يُقْبَلَ مِنْ, maka tidak akan diterima dia. Apakah dia melakukan amalan-amalan yang besar, berinfak dengan emas sebesar gunung, berbakti kepada kedua orang tuanya, melakukan aktivitas-aktivitas sosial, rumah sakit gratis, pendidikan gratis, menyantuni anak yatim, fakir, miskin, tapi ternyata bukan landasan la ilaha illallah, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima amalannya. Wa qadimna ila ma'amalin, ma'amilu min amalin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kami akan hadapkan amalan-amalan yang telah mereka amalkan, yang telah mereka kerjakan. Faja'alnahu haba'an mansura. Akan tetapi kami akan hancurkan amalan-amalan tersebut seperti debu yang berterbangan. Sebabnya bukan Islam. Maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan nikmat yang besar ini. Apalagi seorang yang sudah mengenal tauhid, agamanya para nabi. Nahnu anbiya ikhwatun. Kami, kata Nabi SAW, para nabi adalah ikhwatun, saling bersaudara. Dari bapak yang satu, tapi lain ibu. Wa dinuna wahidun, akan tetapi agama kami satu, agama tauhid. Keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabi secara khusus, dan kepada manusia secara umum. Sebagaimana ucapan Yusuf alaihissalam ketika beliau mendakwahkan dua orang yang ada di temannya atau di dalam tahanannya, beliau mengatakan, "Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'." Dzalika fadlullahi 'alaina wa 'alan nas. Aku ikuti agama bapak moyangku Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Tidak layak bagi kami. Maka nalana, tidak layak bagi kami an nusyrika billahi min syai', untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dzalika fadlullahi 'alaina. Itulah keutamaan. Keutamaan dari Allah yang Allah berikan atas diri-diri kami para nabi. Apakah keutamanya? Tauhid. Wa 'alan nas, dan juga kepada seluruh manusia. Khusus kepada nabi, umum kepada seluruh manusia. Walakin aktsarahum la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Diberikan tauhid, diajarkan ilmu, diturunkan kitab, diutus para rasul, bukan menerima, bukan pasrah, tapi menolak dan menentang. Na'udzubillah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, usul ma'asi, sebab-sebab kemaksiatan. Beliau katakan, kulluha, semuanya. Apakah kibaruha wa sigaruha? Apakah kemaksiatan-kemaksiatan yang besar atau kemaksiatan-kemaksiatan yang kecil? Salah satu. Semua terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ta'alluq, bergantungnya al-qalbi, hati, bighairillah, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada selain Allah, mengharap kepada selain Allah, bergantung hanya kepada selain Allah. Ini asalnya, pokok daripada kemaksiatan. Yang kedua, ta'atul quwwatil ghadhiyah, mentaati kekuatan amarah. Yang ketiga, ta'atul quwwatis syahwaniyah, mentaati kekuatan syahwat. Inilah tiga pokok dosa-dosa. Asalnya dari sini.
wahiya syirku wa dhulmu wal fawahish. Yaitu, kata beliau, kesyirikan, kezaliman, dan kekejian. Faghayatu ta'alluqi bighairillah syirkun. Bergantungnya hati kepada selain Allah yang paling tinggi adalah kesyirikan. Meminta bantuan kepada selain Allah. Mengharapkan sesuatu kepada selain Allah. Mengharapkan pertolongan agar dipenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhannya kepada selain Allah. Subhanahu wa ta'ala, syirik namanya. Ini puncaknya kejahatan. Itu ketika seorang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kedua, wa ghayatu ta'atil quwwatil ghadbiyah al-qatl. Kemudian puncak dari ketundukan seorang hamba kepada kekuatan amarahnya adalah pembunuhan. Dengan sebab amarah. Dan kita akan membahas poin yang kedua ini. Adapun yang poin yang ketiga, wa ghayatu ta'atil quwwatis syahwaniyah. Yaitu puncaknya kekuatan ketika seorang hamba mentaati kekuatan syahwatnya. Az-zina. Itulah zina. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Walihada. Oleh sebab itulah. Jama'allahu bainat thalathati fi qawli. Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan tiga macam dosa ini di dalam satu ayatnya. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ لَيَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٌ, dalam surat Al-Furqan. Dan mereka orang-orang yang tidak menyeru, tidak berdoa kepada selain Allah, Tuhan-Tuhan yang lain. وَلَيَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, yang kemudian mereka tidak pula membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan alasan yang benar. Seorang yang sudah menikah zina atau kafir yang harb, yang boleh diperangi atau kisos atau murtad. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menggunakan kebalikan daripada ayat tersebut. Karena di awal ayat dikatakan, wa ibadur rahmanul ladhina yamshuna ala al-ardi hauna, mereka hamba-hamba ar-Rahman. Adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi. Haunan. Mutawadhi'in. Tunduk. Rendah hati. Tidak sombong. Tidak takjub. Tidak pernah meremehkan saudaranya. Tidak dibuat-buat jalannya. Itulah hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Kemudian dilanjutkan dengan ayat selanjutnya. Yaitu diantaranya. Walladina la yadu'una ma'allahi ilahan akhar. Yang mereka tidak pernah beribadah kepada Allah. Tuhan-Tuhan yang lain. Artinya mereka berdoa hanya kepada Allah semata. Titik. Tidak kepada yang selainnya. Ini hamba-hamba Ar-Rahman. Berarti kebalikan daripada tauhid adalah kesyirikan. Inilah puncak kejahatan. وَلَيَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, dan tidak membunuh jiwa yang telah Allah haramkan atasnya kecuali dengan jalan yang benar. Kenapa seorang bisa membunuh? Kata Ibnul Qayyim, ta'atu al-quwati al-ghadiyah. Ketika seorang mentaati kekuatan amarah. Bahaya. Bukan perkara yang tidak bahaya. Bukan perkara yang kecil. Pembunuhan. Kemudian terakhir, wala yaznun. Dan tidak berzina. Itulah hamba-hamba Ar-Rahman. Yang mereka tidak menyekutukan Allah. Yang mereka bisa melawan, meredam amarahnya. Dan juga mereka orang-orang yang bisa mengalahkan syahwatnya. Itulah hamba-hamba Ar-Rahman. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Amarah adalah perkara yang ditanamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam hati-hati anak Adam. Akan tetapi siapa yang tidak pandai mengontrol amarah, maka dirinya akan diliputi dengan kegilaan sejenak. Kegilaan sementara. Wajar. Kalau ketika dirinya dibuat marah, suami dibuat marah istrinya, atau seorang bapak dibuat marah oleh anaknya, kadang terlontar ucapan-ucapan yang tidak dia sadari. Seperti perceraian, seperti pengusiran anak, pengusiran istri,
Atau ucapan-ucapan yang tidak dibangun di atas keadilan. Atau bahkan dia akan membentangkan tangannya untuk meluapkan emosinya. Amarah, pemukulan, pelemparan, atau kaki pun main. Kegilaan sejenak. Kenapa dikatakan kegilaan sejenak? Ketika sang anak sudah masuk rumah sakit. Ketika sang anak sudah babak belur. Apa katanya? Waduh, kasihan anak saya. Nyesal saya. Saya enggak sadar tadi. Mukul sana, pukul sini pada biru semua. Betul, enggak sadar dia. Gila sejenak. Karena dirinya telah dipermainkan oleh syaitan lewat amarah. Maka seorang yang cerdas, dia akan jadikan amarah tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awsaqul 'ulal iman." Awsaq 'ulal iman, tali urat yang paling kuat daripada tali keimanan, ketika seorang hamba hubb fillah wal bughd fillah, ketika dia cinta karena Allah dan benci karena Allah, senang karena Allah dan murka karena Allah azza wa jal. Maka siapa yang benci dan cinta atau marah atau emosinya karena Allah, itulah lambang keimanan ada pada dirinya. Akan tetapi siapa yang terkalahkan dengan amarah, maka dirinya telah menawarkan kepada syaitan agar dipermainkan. Ucapannya tidak terkontrol, perbuatannya tidak terkontrol, jadilah dirinya sebagai orang yang rendah. Na'udzubillah. Kita masuk kepada halaman 4. Dengan tema, janganlah Anda marah. Judul ini saya buat berkaitan dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya ana rajulan, seorang lelaki. Qala lin nabi, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awsini, berikanlah wasiat kepada saya. Qal la taghdab, Nabi mengatakan janganlah kamu marah. Faraddada miraran, kemudian diulang-ulang kembali. Orang ini minta kepada Nabi, ya Nabi awsini, wahai Rasulullah, berikan saya wasiat. Maka Nabi alaihissalatu wassalam qala la taghdab. Maka Nabi pun memberikan jawaban yang sama, la taghdab. Janganlah kamu marah. Janganlah Anda marah. Disebutkan dalam lafaz yang lain, orang ini mengatakan dalam riwayat Ahmad, fatafakartu. Maka aku renungi, kenapa Nabi mengatakan la taghdab, la taghdab, fa idzal ghadab. Ternyata aku dapati pada kalimat al-ghadab yajma'u syarr kullu, terkumpul seluruh kejelekan-kejelekan. Siapa yang mudah tersulut, maka biasanya tidak akan bisa mengontrol dirinya. Siapa yang tidak bisa mengontrol dirinya, sama dengan kejelekan, keburukan. Ucapannya tidak terkontrol, perbuatannya tidak terkendali, jadilah dirinya seperti bukan dirinya. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, kalimat la taghdab yahtamil amrain, mengandung padanya dua perkara. Halaman 5. Ahaduhuma ayakuna muraduhu al-amr bil asbab allati yujab atau tujabu husnul khuluq. Kata Ibn Rajab rahimahullah, yang dimaukan dari kalimat la taghdab maksudnya adalah perintah untuk melakukan sebab-sebab yang menjadikan seorang memiliki akhlak yang baik. Minal karam, dermawan. Wasakha, murah hati. Wal hilm, hilm itu artinya menahan emosi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau hilm diartikan dengan sabar, itu kurang tepat. Tapi ketika dia dibuat marah, dia tahan marahnya. Itulah yang dikatakan hilm. Dan imamnya adalah Ismail alaihissalam. Seorang imam, seorang nabi, seorang kecintaan Ibrahim alaihissalam. Oleh sebab itu Allah puji beliau. Manakala Ibrahim berjidal, kemudian dimenangkan oleh Ibrahim alaihissalam, yang asalnya bahwasanya Ibrahim telah menghancurkan berhala-berhala. Kemudian mereka, para tokoh-tokoh masyarakat,
Bahkan disebutkan dalam tafsir bahwasanya mereka mengumpulkan kayu bakar. Dikatakan wa qala ibn lahu bunyanan falquhu fil jahim. Buatlah suatu bangunan yang besar, kemudian nyalakan api, kemudian lemparkan Ibrahim ke dalam api. Sampai-sampai nenek-nenek tua yang sedang sakit bahkan tidak bisa jalan sambil berandai-andai. Seandainya saya sembuh, seandainya saya punya ranting, saya akan sedekahkan untuk ilah agar membakar Ibrahim. Subhanallah. Nenek-nenek tua, sudah sakit pula, di atas pembaringannya, sampai-sampai mengucapkan demikian. Seandainya saya punya ranting, seandainya saya sehat, saya akan lemparkan, saya akan sedekahkan ranting ini untuk membakar Ibrahim. Tidak ada yang beriman bersama Ibrahim alaihissalam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menolong Ibrahim. Ketika mereka berkata kepada rakyatnya, "Unsuru alihatakum in kuntum fa'ilin." Tolonglah tuhan-tuhan kalian kalau kalian termasuk orang-orang yang membela tuhan-tuhan kalian. Tapi Allah membela orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Jadilah kamu dingin yang menyelamatkan atas diri Ibrahim alaihissalam. Maka ketika api padam, mereka mendapati Ibrahim masih dalam keadaan hidup. Maka Ibrahim hijrah. Qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Saya akan pergi meninggalkan kalian dari negeri kalian menuju negeri Syam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan memberikan petunjuk kepada saya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan saya anugerah ya Allah, anak yang saleh. Fabasyarnahu bi gulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam, gulam halim, seorang anak laki-laki yang halim, yang pandai menjaga amarah. Siapa kan dia? Ismail alaihissalam. Usia sudah tua, sudah beruban, tulang sudah keras, kulit sudah mulai kendor, belum punya anak. Itulah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan Ibrahim alaihissalam anak yang halim. Bagaimanakah sifat halim? Manakala anak tersebut sudah besar, ketika sekian lama ingin punya anak, muncul anak. Masya Allah, tampan, menyenangkan. Allah uji. Manakala hati Ibrahim sudah bercabang, kalau sebelum punya anak, tulus. Cinta hanya kepada Allah semata. Belum punya buah hati. Manakala sudah punya buah hati, muncul kecintaan yang dalam terhadap Ismail alaihissalam. Itulah hikmah ujian. Pilih mana? Allah atau Ismail? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Manakala anak tersebut sudah besar, maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, "Ya bunayya anni ara fil manami anni adbahuk." Wahai ananda, saya mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya saya menyembelih dirimu. "Fanzur madza tara." Perhatikan wahai ananda, apa pendapatmu? Siapa yang senang disembelih? Siapa yang cinta dirinya akan dimatikan? Siapa yang bahagia? Kamu akan mati hari ini, saya akan sembelih kamu. Asalnya tidak suka. Ini jiwa manusia. Tabiat tidak suka dengan kebinasaan, benci dengan perkara-perkara yang tidak dia senangi. Kematian diantaranya. Akan tapi subhanallah, bisa dipendam, bisa dilawan dengan ucapan, "Ya abati fa'al ma tu'mar, satajidini insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kelak engkau akan dapati diriku insyaallah. Subhanallah, ahlu tauhid tidak pernah mengandalkan dirinya sendiri. Tapi tetap insya Allah, jika Allah berkehendak. Inilah sifat seorang mukmin. Tidak selalu melihat kepada sebab, tapi melihat kepada siapa yang telah menciptakan sebab. Rabbul Alamin. Minas sadirin. Kelak kau akan dapati diriku termasuk hamba-hamba yang bersadar. Itulah halim. Seorang yang pandai menjaga amarah. Maka makna la tadzab adalah hendaknya kamu melakukan sebab-sebab yang akan menjadikan dirimu menjadi orang yang berperangai baik, di antaranya dermawan, murah hati, dan hilm.
seorang yang halim. Wal haya, demikian pula pemalu. Wat tawadhu, rendah hati. Wal ihtimal wa kafil adza, berlapang dada, menahan untuk tidak mengganggu saudaranya. Was safah wal 'afw, memaafkan, mengampuni. Wa kadzmil ghaiz, menahan amarah. Wa talaqah wal bishr, kemudian berwajah ceria, menampakkan kesenangan kepada wajah saudaranya, berjumpa dengan temannya, senyum. Ini sedekah. Wa nahwa dzalika min akhlaqil jamilah, dan selain itu daripada akhlak-akhlak yang indah. Fa inna nafsa idza takhallaqat bi hadhihi al-akhlaq sarat laha 'adatun awjaba laha dzalika da'ul ghadab 'inda husuli asbabih. Karena jiwa, kata Ibn Rajab rahimahullah, karena jiwa apabila sudah terbiasa dengan akhlak seperti ini, dia berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia seperti ini, maka jadilah seperti kebiasaan dirinya. Rendah hati, yang awalnya tidak biasa, gara-gara dibiasakan, menjadi biasa. Itu yang dimaukan. Biasakanlah dirimu menjadi orang yang berperangai baik. Sehingga ketika muncul sebab-sebab kemarahan, ketika muncul api amarah, karena kamu sudah terbiasa menjadi orang yang baik, maka akan hilang kejelekan tersebut. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua daripada kalimat la tadzab, ayakun al murad la ta'mal bi muqtada al ghadab, jangan kamu melakukan apa yang menjadikan kamu marah. Idza hasala lak, apabila muncul amarah pada diri, bal jahid nafsaka ala tarki tanfizi wal 'amal bima ya'muru bih, bahkan hendaknya kamu bersungguh-sungguh lawan jiwamu untuk meninggalkan dari meluapkan amarahmu, dari mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh jiwamu. Dia mencacimu, balas cacian. Jangan dituruti. Dia telah menghinamu, balas, sikat. Jangan dituruti. Syaitan ingin mengganggumu. Syaitan mengganggumu lewat syahwat, tidak bisa. Syaitan mengganggumu lewat syirik. Ahlu sunnah kalian, ahlu tauhid, kalian diganggu dengan cara-cara bid'ah, sudah ngerti, walhamdulillah ahlu sunnah. Diajak kepada syahwat, tidak bisa, zina. Karena sudah mengerti betapa haramnya zina, betapa kejinya zina. Ketika syaitan tidak bisa mengganggu dirimu melalui hatimu, maka muncul. Syaitan minjem lisan saudaramu, dicaci dirimu, dijatuhkan kehormatanmu, dibongkar aibmu. Jaga lisan. Permainan syaitan. Ingat nasihatnya Ibn Rajab rahimahullah, latih diri kalian menjadi orang-orang yang berperangai baik. Murah hati, lapang dada, dermawan, mudah memaafkan, jaga diri agar tidak mengganggu manusia, mudah mengampuni, tahan emosi, halim, berwajah ceria. Akhlak-akhlak yang indah. Kalau sudah biasa seperti ini, berapa banyak pun cacian yang dituduh, yang diarahkan kepada dirimu, tidak akan berpengaruh. Karena seorang kalau sudah kenal dengan tauhid, ketika dirinya dicaci, ketika dirinya dipreteli, ketika auratnya dibongkar, dia akan merenungkan. Dia akan merenungkan kepada hadis yang baru kita baca. Autaku ural iman, tali urat yang paling kuat daripada tali keimanan, al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ketika kamu dicaci, kamu marah. Karena siapa? Karena dirimu atau karena Allah? Kalau karena dirimu, jangan marah kalau begitu. Berarti itu bukan karena Allah, tinggalkan. Tapi kalau syariat Allah yang dicela, kalau dihinakan syariat Allah, kamu marah. Bagus. Berarti kamu marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jahid nafsak, lawan jiwamu untuk meninggalkan dari meluapkan amarah. Dan tinggalkan pula perbuatan-perbuatan yang didengungkan oleh amarah. Fa innal ghadab idza malaka ibnu adam kana kal amir annahilah. Karena seorang hamba, manakala dia mampu menguasai amarah,
maka jadilah dirinya seperti raja yang dia patut untuk memerintah dan patut untuk menahan. Walihadal makna qala Allah Ta'ala, oleh sebab itulah inilah makna daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walamma sakata 'an Musa al-ghadab, manakala Musa alaihi salam amarahnya telah mereda, afdal al-wah, maka beliau mengambil kembali Tauratnya. Marah karena Allah, akan tapi ketika seorang hamba sudah mampu menguasai amarah, maka jadilah dirinya seorang yang terkendali ucapan dan perbuatannya. Kemudian masuk kepada halaman 8 tentang amarah yang tercela. Sebelum masuk pada amarah yang tercela, kita definisikan dulu apa makna al-ghadab, apa makna marah. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah menyebutkan tentang al-ghadab. Apakah al-ghadab? Beliau katakan halaman 8, wal-ghadabu huwa, yang namanya amarah adalah ghilyanu damil qalbi talaban lidaf'il mu'ti inda khasyati wuku'i atau talaban lil intiqam mimman hasala minhu al-adha ba'da wuku'ihi yansha'u min dhalika katsir min al-af'al al-muharrama kal-qatl wad-darb wa anwa'i adh-dhulm wal-udwan wa kadhi min al-amwal al-muharrama kal-qadhf was-sabi wal-fuhsh dan yang selainnya. Kata beliau, amarah adalah bergolaknya darah yang ada di dalam hati naik ke atas talaban untuk menuntut lidaf'il mu'di inda khasyati wuku'i, untuk menolak dari gangguan orang yang telah mengganggunya, jangan sampai mengenai dirinya, khawatir bahwasanya bahaya ini akan menimpa dirinya. Atau dia menuntut jiwanya lil intiqam, untuk menuntut balas mimman hasala minhul adza, manakala gangguan telah sampai kepada dirinya. Kalau yang pertama belum sampai, kalau yang kedua sudah sampai kepada dirinya, maka ketika amarah muncul, maka muncul pula perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Ini umumnya. Seperti pembunuhan, pemukulan, jenis-jenis kezaliman, permusuhan, lewat ucapan-ucapan, atau ucapan-ucapan seperti menuduh tanpa bukti, cacian, makian, atau mengumbar aib manusia yang harusnya ditutupi, tapi dibongkar. Apa alasannya? Marah. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, makna daripada al-ghadab, beliau katakan, ghilyanu damil qalbi li talab al-intiqam. Ghilyanu damil qalbi. Sama, sebagaimana dikatakan Ibnu Rajab rahimahullah, dalam buku halaman 9, Ibnu Qudamah mengatakan, atau lebih tepatnya Ibnu Jauzi, kan Ibnu Qudamah meringkas kitab Minhajul Qasid. Beliau katakan, yaitu hakikat daripada murka adalah bergolaknya darah di dalam hati yang mengalir. Litalabil intiqam, untuk meluapkan amarah berupa balasan. فَمَتَ غَضَبَ الْإِنْسَانُ ثَارَتْ نَارُ الْغَضَبِ ثَوْرَانًا, manakala seorang hamba dia murka, muncul api amarah, maka berkobarlah api yang ada di dalam dadanya. Seperti berkobarnya api. Berkobar darah tersebut, bergolak darah tersebut di dalam hati, karena ingin membalas. وَيَتَشِرُ فِي الْعُرُوبِ, yang kemudian golakan darah yang ada di dalam hati memancar ke seluruh anggota tubuh. Wa yartafi ila a'la al-badan, sampai naik ke atas badan yang paling tinggi, kepalanya. Kama yartafi al-ma' alladhi yaghli fil qidr, sebagaimana bergolaknya air yang ada di dalam periuk. Walidzalika yahmaru al-wajhu wal 'ainu wal basharah,
Demikianlah sehingga jadilah wajahnya memerah, matanya memerah, dan juga bahkan anggota tubuhnya, kulitnya memerah. Ini orang yang marah. Wa kullu dhalika yaqil launun, yang demikian ini sebagai bentuk penggambaran dari warna, ma wara'ahu min hamratid dam, sebagai gambaran dari warna darah yang ada di balik kulitnya. Mata memerah, muka memerah, kulit memerah, itu menunjukkan betapa derasnya aliran yang ada di dalam tubuhnya yang berwarna merah, itu darahnya. Kama tahkizu jajatu launa ma fiha, sebagaimana lampu kaca, lampu patromak atau lampu minyak yang menggambarkan apa yang ada di baliknya. Wa inama yanbasitu dam idza ghadaba 'ala man dunahu wa istash'ara al-qudrah 'alayh. Hanya saja amarah, darah tersebut akan sangat mengalir sangat deras kalau seorang marah, seorang murka disebabkan oleh orang yang ada di bawahnya dari sisi martabat. Yang bikin amarah adalah orang-orang yang lebih rendah derajatnya. Dan dia mampu untuk menunaikan amarah tersebut. Kalau juragan dibikin marah sama pembantunya, wajar kalau meluap amarahnya. Karena dia mampu untuk meluapkannya. Wa in kana al-ghadabu sadara mimman fawqah, akan tetapi barakallahu fikum, kalau amarah tersebut muncul disebabkan karena orang yang lebih tinggi daripada derajatnya, yang membuat dia marah adalah bosnya, yang membuat dia jengkel adalah juragannya, wa kana ma'ahu ya'sun minal intiqam, maka muncul perasaan putus asa untuk membalasnya. Gimana sih mau membalas? Dia yang memberikan gaji saya, dia yang mengatur saya mendapatkan kerjaan dari dirinya, tapi dia menjengkelkan saya, maka jadilah dirinya berputus asa. Tawallad minhu inqibatid dam min zahir jildi ila jawfil qalbi, sehingga melahirkan tertahannya darah. Mau diluapkan enggak jadi. Tertahan karena dia orang besar. Akhirnya tertahan di balik kulitnya sampai ke dalam hatinya, bergerak pelan-pelan. Tidak sebagaimana seorang yang amarah, dia mengalir dengan sangat deras dari hatinya sampai ke ujung-ujung jari-jari dan kakinya, mengalir dengan sangat deras sampai ke atas kepalanya. Ini kalau yang bikin jengkel adalah orang yang ada di bawahnya. Tapi kalau sebaliknya, yang membuat marah adalah juragannya, bosnya, orang yang lebih tinggi daripada dirinya, guru misalnya daripada muridnya, maka jadilah dia fasara hazanan, jadilah dirinya sebagai orang yang sedih karena enggak bisa membalas, darahnya tersendat-sendat. Walidzalika yasfaru laun, oleh sebab itu kadang kita dapati orang yang sedang marah tapi tertahan, enggak bisa dia meluapkan karena terlalu besarnya orang yang telah membuat dia marah, maka sedihlah dia dan kita lihat warnanya memucat. Ini jenis yang kedua. Wa in kana al-ghadabu min nadhir, tapi kalau yang bikin jengkel, yang bikin marah adalah orang-orang yang semisalnya, sama-sama satu level, ya syukku fi, maka muncul kebimbangan pada dirinya. Taraddadad dam baina inqibati wan bisat, maka darah pun mengalirnya antara tertahan, antara mengalir. Kadang memancar, kadang mengalir, atau kadang tertahan, diam. Balas tidak. Jangan balas, tapi balas. Bingung. Akhirnya diikuti dengan irama darah mengalir. Ketika dirinya bingung apakah orang ini dibalas atau tidak, maka darah pun berpengaruh. Akhirnya tertahan atau kadang mengalir. Fayahmar wa yaffar wa yattaribu, kadang kita dapati orang seperti ini cuma memerah wajahnya, kadang menguning, kadang bergetar ujung-ujungnya biasanya, atau kadang bibirnya memucat. Falintiqam, maka terjadilah suatu pembalasan disebabkan karena quwwatun liquwwatil ghadab, terjadinya balasan kalau yang marah tersebut adalah orang yang tidak lagi sanggup
menahan amarahnya disebabkan karena kekuatan amarah yang ada pada dirinya. Kemudian kata beliau, wa nasu fi quwwatil ghadabi 'ala darajati thalath. Manusia dalam hal kekuatan amarah terbagi menjadi 3 golongan. Halaman 10. Yang pertama ifrat. Yang pertama adalah orang yang melampaui batas. Setiap dia dibuat jengkel, setiap dia dibuat marah, langsung segera ditunaikan amarahnya. Ini orang yang melampaui batas. Kemudian yang kedua adalah tafriid, adalah orang yang meremehkan. Ketika ada sesuatu yang membuat dia jengkel, yang harusnya orang tersebut dibalas, karena kalau tidak dibalas, justru akan mendapatkan atau menjadikan kemudaratan yang lebih besar. Ini orang yang meremehkan. Keluarganya diganggu, didiamin saja. Istrinya digodai sama tetangganya, laki-laki hidung belang. Biasa-biasa saja, tidak marah. Sabar. Ini sabar yang keliru. Bukan sabar namanya. Tidak punya malu. Golongan yang ketiga, wa'li'i'tidal adalah kelompok yang pertengahan. Masih kata beliau, fala yuhmad al-ifratu fiha. Adapun orang yang melampaui batas, maka tidak ada kemuliaan atasnya. Karena dia tidak bisa lagi mengontrol. Tidak lagi bisa mengendalikan ucapan dan perbuatan. Karena gampang meluapkan. Bentar-bentar sikat, bentar-bentar hajar, bentar-bentar sikat lagi. Ini orang yang tidak punya kendali. Li'anahu yakhrujul aql wad-din an siyasatihima. Karena orang yang telah tidak lagi terkontrol amarahnya, orang ini telah keluar dari akal sehat dan bimbingan agama. Fala yabqa lil insan 'adzalika an-nawar wala fikr wala ikhtiyar, sehingga orang yang seperti ini tidak lagi menyisakan pada dirinya pandangan sebab akibat. Kalau sedemikian apa jadinya? Sudah tidak punya lagi. Pemikiran-pemikiran positif sudah hilang. Yang penting sikat dulu, resiko belakangan. Ini mental-mental preman. Wala ikhtiyar, tidak lagi punya pilihan. Kalau saya lakukan ini, bagaimana ya? Tidak lagi bisa memilih. Yang penting luapkan amarah, adapun akibatnya belakangan. Ini orang-orang yang akalnya dangkal. Maka tidak ada pujian bagi amarah yang pertama. Watafriyuk, demikian pula orang yang meremehkan amarah. Fi hadhil quwwati aydan madhmum, pada jenis kekuatan amarah seperti ini pun sama tercela. Li'annahu yabqa la hamiyata lahu wa la ghirata, karena tidak lagi tersisa pada diri orang tersebut kecuali kehinaan. Tidak ada lagi pembelaan terhadap dirinya, tidak ada lagi kehormatan pada dirinya, tidak ada lagi kecemburuan sebagaimana sudah kita contohkan tadi. Anakmu dibonceng, putrimu dibonceng laki-laki yang bukan mahramnya tentunya, laki-laki yang berpenampilan jelek sekali, buruk. Enggak apa-apa. Istrimu dibonceng oleh laki-laki. Enggak apa-apa, sabar. Istrimu digodain sama tukang sayur misalnya. Enggak apa-apa, sabar. Harus sabar, enggak boleh marah. Maka model-model seperti ini adalah orang-orang yang tidak punya kehormatan, orang-orang yang tidak punya kecemburuan. Tidak ada pujian di dalamnya. Justru madmum. Dia punya marah dalam hal ini, tercela malah. Wa man faqada al-ghadabu bil kulliyah ajiza an riyadati nafsihi. Maka siapa yang kehilangan amarah secara keseluruhan, maka dirinya menjadi orang yang lemah dari pelatihan jiwa. In ar-riyadatu innama tatimu bi tasallutil ghadab, karena sungguh pelatihan jiwa, jiwa itu akan menjadi jiwa yang mulia manakala dia bisa mengendalikan amarah. Ala syahwat, terhadap syahwatnya. Fa yaghdabu ala nafsihi, sehingga dirinya akan murka. Indal mail ila syahwatil khabithah, sehingga dirinya ketika jatuh kepada syahwat, seperti saya lebih mementingkan dunia akhir-akhir ini, melalaikan sholat jamaah. Akhir-akhir ini saya tidak pernah sholat jamaah di masjid.
atau senantiasa ketinggalan di masjid, tidak datang ke masjid kecuali rakaat terakhir, marah dia terhadap dirinya sendiri. Bagus, latihan namanya. Atau dia dapat di dirinya meninggalkan keutamaan-keutamaan, maka jadilah dirinya marah terhadap dirinya sendiri. Kenapa kamu tidak bisa seperti fulan? Fulan melakukan sholat sunnah demikian dan demikian, kamu tidak bisa. Marah terhadap dirinya, maka dia gembleng, dia didik dirinya agar menjadi orang yang saleh. Dia marah terhadap dirinya sendiri. Bagus, mendidik kepada ketakwaan. Maka kata beliau, fafadzul ghadab madmum, maka terlalu meliarkan amarah madmum, dan kehilangan amarah secara sempurna itu pun madmum, tercela. Fayan bagi ayatul wasat baina tariqain, maka hendaknya bagi kita adalah menempuh dan mencari jalan pertengahan di antara dua kelompok ini. Kelompok yang terlalu meluapkan amarah sehingga tidak terkendali, atau membiarkan dirinya tidak punya amarah, maka jadilah orang yang di tengah. Langsung bab kepada bab yang baru, halaman 13. Amarah yang terpuji. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang lembut. Seorang yang lembut, sabar dalam berdakwah dan bijaksana. Tidak mudah tersulut karena beliau pandai mana orang-orang yang butuh kelembutan, mana orang-orang yang memang harus diberikan sedikit kekasaran. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah akhlak beliau. Akhlaknya adalah akhlak Al-Qur'an. Sebagaimana ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan kana khuluquhul Qur'an. Adalah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim. Beliau seorang yang sangat pemalu. Beliau adalah seorang yang sangat santun. Seorang yang sangat sabar, bijaksana, penuh dengan rahmah. Itulah Nabiunul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah meluapkan emosi, tidak mudah terpancing dengan suatu kondisi. Inilah manusia pilihan Muhammad alaihi salatu wasallam. Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan tentang kisah Tufail, At-Tufail ibn Amr ad-Dawsi radhiyallahu taala anhu. Seorang penyair terkenal yang handal dari negeri Yaman. Ketika masuk kota Mekah, disambut sama Quraisy. Disambut, masya Allah, gimana kabarnya? Akan tapi kemudian diberikan peringatan, hati-hati. Sekarang sudah ada seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya adalah ucapan dukun. Ucapannya adalah ucapan yang penuh dengan tipuan, sihir. Ucapan yang akan memisahkan bainal mar'i wa zawjihi, memisahkan antara pasangan dengan pasangannya, memisahkan antara anak dengan bapaknya, memisahkan suami dengan istrinya. Ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah tauhid, la ilaha illallah. Kalau kamu berjumpa dengan dia, tutup telingamu. Maka ternyata beliau menyumbat dengan kapas ketika melintasi Ka'bah, mendapati Rasul alaihi salatu wasallam sedang membaca Al-Qur'an. Ternyata qadarullah ma syaa fa'al, tembus meskipun sudah disumbat dengan kapas, tidak terdengar, berjalan melewati Muhammad. Ternyata alunan ngajinya Rasul, bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasul, masuk ke telinga Tufail. Yu'til hikmata man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Wa man yutal hikmata faqad utiya khairan katsira, maka siapa yang mendapatkan hikmah, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang sangat melimpah. Apakah hikmah di situ? Din, agama, Quran wa sunnah. Tufail tidak menghendaki dia mendengarkan ucapan Muhammad alaihi salatu wasalam, akan tetapi barakallahu fikum,
ternyata masuk ke telinga beliau radhiyallahu taala anhu, sehingga akhirnya terjadi dialog, bertanya-tanya. Dia katakan, saya seorang penyair yang handal ini bukan syair, ditanyakan, diajarkan Islam, diajarkan Al-Qur'an, kemudian akhirnya masuk Islam. Kembali ke kaum Yaman, suku Daus, masuk Islam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Hurairah ke Mekah menuju Rasul alaihi salatu wasallam langsung. Adapun Tufail ibn Amr ad-Dausi tetap berdakwah di kampungnya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, khadama Abu Tufail Madinah. Maka Abu Tufail datang ke kota Madinah menjumpai Rasulullah alaihi salatu wasallam, menyebutkan, inna Dausan 'afatillah wa abad. Sesungguhnya bukan Tufail yang berbicara, tapi Abu Hurairah menceritakan bahwasanya sebagian ahli Yaman, suku Daus, berkata kepada Rasulullah, sungguh kampung Daus, suku Daus yang ada di Yaman, mereka sudah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka enggan untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Doakan atas mereka ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terpancing emosinya? Tidak. Terkendali. Oh iya, kurang ajar dia. Doain ya Allah binasakan mereka. Tidak. Tapi beliau, dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwasannya Abu Hurairah berkata, Rasulullah berwudu, menghadap kiblat, wa rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Berkomentarlah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, saya belum pernah melihat ada amalan seindah ini. Wudu, menghadap kiblat, angkat tangan doa. Saya belum pernah melihat ada ibadah yang lebih indah daripada ini. Perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Hurairah, halakat Dausan. Halakat Daus. Suku Daus akan binasa. Suku Daus akan binasa. Suku Daus akan binasa. Anggapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah mengaminkan, mengiyakan permohonan mereka agar menghancurkan suku Daus. Mereka telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Mereka enggan untuk beriman. Doakan untuk mereka, wahai Rasul. Doakan kejelekan untuk mereka. Tidak terpancing. Berdoa. Menghadap kiblat. Mengangkat tangan. Meskipun sebagian mengatakan, wah hancur. Rasakan. Demikian orang-orang yang tidak ikhlas. Orang-orang yang ikhlas ketika berdakwah, yang diharapkan adalah keselamatan. Bagaimana orang yang didakwahi selamat? Sebagaimana seorang Yahudi yang dijenguk oleh Rasul sallallahu alaihi salatu wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, aslim. Wahai anak kecil, masuk Islamlah. Ternyata anak kecil ini menoleh kepada bapaknya. Kemudian kata bapaknya, ati Abul Qasim. Ikuti Abul Qasim. Taati saja. Apa yang diminta sama Abul Qasim, ikuti. Akhirnya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Wasyhadu annaka Muhammadan Rasulullah, meninggal. Apa kata Rasul? Alaihi salatu wasalam, riwayat Bukhari. Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji syukur hanya milik Allah. Senang Rasul karena Allah. Kenapa Rasul senang? Selamat. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah yang telah menyelamatkan anak ini daripada api neraka. Ini tujuan dakwah. Agar mereka selamat. Bukan binasa. Rasakan hancur kalian. Tidak demikian. Ini bukan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengangkat tangannya untuk suku Daus. Berdoa kepada Allah menghadap kiblat. Kemudian mengatakan, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Tiga kali. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada suku Daus. Dan datangkan mereka ke sini dalam keadaan Islam. Ya Allah, berikan hidayah kepada suku Daus. Datangkan mereka ke sini dalam keadaan Islam. Kembali, Rasul berdoa. Ya Allah, berikan hidayah kepada suku Daus. Dan datangkan ke sini dalam keadaan Islam. Maka Nabi berbalik arah. Kemudian mengatakan kepada Tufail ibn Amr ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu, irji' ilaihim. Kembalilah kamu kepada mereka. Warfaq bihim. Berlaku lembutlah kepada mereka. Subhanallah. Dikatakan para ulama bahwasanya Tufail ibn Amr ad-Dausi sangat terharu melihat perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang ustaz,
seorang muallim, seorang murabi, seorang pembimbing, seorang pendidik yang penuh dengan rahmah. Maka beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memasukkan kelezatan berupa keimanan dan yang telah mengutus kepada mereka di tengah-tengah manusia seorang nabi yang rahmah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terharu dengan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah terpancing dengan emosi. Akan tetapi manakala betul-betul agama Allah sudah dihinakan, ketika martabat, ketika hak-hak Allah direndahkan, maka beliau akan gunakan tangannya untuk mengayuhkan pedangnya di jalan Allah. Maka beliau akan berucap karena Allah, dia akan marah karena Allah, dan beliau akan memukul karena Allah. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara contoh amarah pada Rasul alaihi salatu wasallam halaman 17. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Aturidu an takuna fatanan ya Mu'adz? Apakah kamu ingin menjadi juru fitnah wahai Mu'adz ibn Jabal?" Manakala salat, di sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya salat ini salat zuhur. Akan tetapi yang dibaca adalah bagian daripada surat yang panjang Al-Baqarah. Panjang. Sehingga ada salah seorang jemaah, karena saking panjangnya, maka dia keluar, dia batalkan sholatnya, kemudian dia sholat sendirian. Ternyata sholat sendirian, selesai salam, ternyata Mu'adz masih berdiri. Maka orang ini mengadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah terjadi demikian dan demikian. Maka Rasul alaihi salatu wasallam marah. Karena marah, karena telah membuat lari manusia. Dikhawatirkan perbuatan seperti itu, akan membuatkan lari manusia dari Islam. Maka Rasul marah karena Allah. Aturidu an takuna fattanan. Apakah kamu hendak menjadi juru fitnah? Wa Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala. Siapa yang enggak kenal kemuliaan Mu'adz ibn Jabal? Yang pernah dibonceng sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atadri ma haqqullah? Haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Hadis muttafaqun alaih. Dibonceng. Menunjukkan bahwasanya Rasul perhatian kepada Mu'adz bin Jabal. Atau bahkan dalam hadis yang tadi disebutkan, "Inni uhibbuk," sungguh aku sangat cinta kepada engkau, wahai Mu'adz ibn Jabal. Oleh sebab itu jangan pernah kamu tinggalkan doa di akhir salatmu. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni 'ala dzikrik. Bantulah aku ya Allah agar senantiasa mengingatmu ya Allah. Wa syukrik, dan bantulah aku ya Allah agar aku bisa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan bantulah aku ya Allah agar ibadahku semakin cantik, semakin indah dalam peribadatan kepada dirimu. Lihat buah kecintaan Rasul kepada Mu'adz bin Jabal, diajarkan doa yang sangat indah. Jangan pernah kamu lupakan doa ini di akhir sholatmu sebelum salam. Ini yang paling tepat, bukan di dalam sujud. Di akhir salam. Baca doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Disenangi sama Rasul. Akan tetapi manakala terlanggarnya, ternodainya Islam, maka beliau akan murka. Idza amamta an-nasa faqra. Kalau kamu jadi imam, maka bacalah. Wa syamsi wa duhaha. Wa sabih isma rabbikal a'la. Atau wa qara bismi rabbik. Atau wa layli idha yagsha. Baca surat-surat yang pendek. Demikian, murkanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alaihi wa sallam. Murka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian halaman 18. Di antara contoh murkanya Rasul sallallahu alaihi salatu wasallam ketika ada seorang wanita terhormat dari kabilah Makhzumiyah mencuri. Mencuri dengan harta yang besar yang mengharuskan wanita ini dipotong tangannya. Maka mereka mulai mencari-cari bagaimana supaya wanita ini tidak terpotong tangannya. Kita cari syafaat saja. Dicari-cari siapa yang paling dicintai sama Rasul. Ternyata yang didapati adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu.
diminta, wahai Rasulullah, wanita ini adalah wanita yang terhormat. Banyak manusia menginginkan agar tidak ditegakkan hukum had pada wanita tersebut. Lihat jawaban Rasul kepada orang yang dicintainya. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu minta syafaat di dalam hal penegakan had-had hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau ada orang melanggar dan harus kena had, apakah kamu minta syafaat? Marah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam. Faqala lahu Usamatu, maka Usama berkata kepada Rasul, istaghfir li ya Rasulullah, mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk diriku. Tahu bahwa dirinya salah. Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sadar, beliau keliru, salah. Maka beliau minta kepada Rasul agar memohonkan ampunan kepada Allah. Ini dosa, tidak boleh. Maka mohonkan ampunan kepada Allah untuk diriku ya Rasul sallallahu alaihi salatu wasallam. Falamma kana al-'ashiy qama Rasul alaihi salatu wasallam, manakala hari sudah gelap, sudah sore, maka Rasul berkhutbah. Waqtala fa asna 'ala Allah bima huwa ahlu, maka beliau berkhutbah, berdiri memuji Allah dengan pujian-pujian yang paling layak untuk Allah karena dia adalah yang paling layak untuk dipuji. Tsumma qala, kemudian mengatakan, amma ba'd, adapun setelah itu, fa innama ahlaka alladziina min qablikum, sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif, sesungguhnya apabila ada orang mulia mereka mencuri, tarakuhu, mereka tinggalkan, tidak ditegakkan hukum had. Wa idza saraqa fihim adh-dha'if, akan tapi kalau orang lemah mereka melakukan pencurian, aqamu 'alaihi al-hadd, mereka langsung menegakkan had kepadanya. Wa inni walladhi nafsi biyadihi, maka sungguh demi Allah, law anna Fatimah binta Muhammadin, seandainya Fatimah putrinya Muhammad alaihi salatu wassalam saraqat, dia mencuri, laqata'tu yadaha, maka saya akan potong tangannya. Intonasi marah. Enggak mungkin dengan cara yang lembut. Sesungguhnya kalau Fatimah mencuri, saya akan potong tangannya. Tidak demikian. Akan tetapi dengan ada yang besar. Karena khutbah. Khutbah ketika disebutkan oleh Jabir bin Abdillah dalam riwayat Muslim. Apa kata beliau? Ka'anahu munjiru jaysh. Seperti mundir. Seperti seorang yang memberikan peringatan kepada jaysh. Pasukan perang. Komandan. Sebagaimana komandan-komandan yang ada di militer. Siap gerak. Siap-siap gerak. Maju. Apakah dengan lembut? Maju. Siap, monggo. Tidak demikian. Tapi dengan suara yang lantang, suara yang besar, dikatakan oleh Jabir bin Abdillah, ihmarat ain. Matanya memerah. Ini khatib. Rasul sallallahu alaihi salatu wasallam. Dan dilakukan di sini. Rasul berkhutbah di tengah-tengah manusia. Kemudian mengatakan, memberikan ultimatum. Seandainya Fatimah yang mencuri, saya yang akan memotongnya. Tegas sekali. Tidak pilih, tidak pilih. Kalau hukum Allah, tegakkan. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau murka karena Allah, maka menjadi terpuji. Ketika syariat Islam direndahkan, ketika kehormatan Allah diinjak-injak, ketika sunnah Nabi disepelekan, dianggap kecil, bahkan jadi bahan olok-olokan, murka. Tapi tetap karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena individu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian, di antara sebab-sebab amarah, yaitu pertama maksiat, yang kedua takjub, yang ketiga sombong. Kalimat sombong dan takjub tidak akan bisa dipisah. Karena takjub adalah seorang merasa bangga dengan perbuatannya. Dengan kebanggaan yang melampaui daripada batasannya, menjadikan dirinya meremehkan saudaranya. Kalau sudah meremehkan saudaranya, itu namanya sombong. Kalau sudah punya penyakit sombong, wajar dia akan membenci manusia karena dia merasa besar sendiri. Merasa tinggi sendiri, dan wajar pula kalau manusia benci juga sama dia. Orang sombong. Siapa yang cinta sama orang sombong?
Dan jangan dianggap remeh penyakit kesombongan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang masih ada di dalam hatinya berupa penyakit dari kesombongan meskipun bentuknya sebesar biji sawi, kecil. Tadi sombong, zamtun nas wa batarul haq, menolak kebenaran atau merendahkan, meremehkan manusia, itu namanya sombong. Hati-hati, diancam tidak akan masuk surga. Kemudian hasad dan juga kedengkian. Saya singkat karena waktu sudah mepet. Hasad, kedengkian yang awalnya dirinya tidak senang, tidak ingin kalau dirinya diungguli. Ada suatu keutamaan, apakah berupa harta atau berupa ilmu, dirinya enggak senang kalau dirinya dikalahkan. Asalnya adalah tabiat. Akan tetapi ketika muncul keinginan-keinginan buruk seperti menginginkan agar nikmat yang ada pada diri saudaranya hilang, maka muncul yang namanya hasad, maka jadilah tercela. Kemudian hawa nafsu, isti'jal, terburu-buru, pandangan yang sempit alias fanatisme. Seorang yang fanatisme mirip seperti orang yang hasad. Seorang yang fanatisme adalah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu, penyakit jahiliyah. Karena orang yang fanatisme, dia hanya mendengar dari satu arah saja. Dia hanya menerima dari orang-orang yang dia anggap adalah orang-orang yang dia cocoki. Sehingga ketika kebenaran muncul daripada orang yang dia anggap tidak cocok, maka dia tidak akan mau menerimanya. Itulah jahiliyah. Apa yang biasa terjadi pada dari adat istiadat nenek moyang, mereka tidak mau meninggalkan disebabkan karena ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah fanatisme. Seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah, seruan-seruan jahiliyah adalah ketika seorang memaksakan orang lain untuk mengikuti madhab-madhab tertentu, atau syekh-syekh tertentu, ikut syekh saya, atau ustaz-ustaz tertentu, jangan ikuti ustaz sana, ikuti saya saja. Ini termasuk seruan-seruan jahiliyah. Karena seruan-seruan itu adalah ad'u ilallah ala basirah. Yang namanya seruan itu adalah seruan kepada Allah. Ala basirah, di atas ilmu. Bukan seruan-seruan kepada pribadi-pribadi tertentu. Kabilah-kabilah tertentu. Masyaikh-masyaikh tertentu. Bukan. Tapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada obat bagi amarah. Saya akan sebutkan sedikit. Yang paling pertama adalah meminta permohonan perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah. Apabila syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, amarah, syahwat, kebencian, permusuhan, perkara-perkara yang menjadikan hatimu tidak tentram, diganggu oleh syaitan. Pandai dia mengerti pintu keluar masuk. Hati orang-orang yang lalai, itu akan mudah syaitan untuk keluar masuk kepada hati orang tersebut. Kalaupun orang tersebut zikir kepada Allah, nyumpet saja syaitannya. Enggak pergi, tapi cuma sekedar menghindar saja. Ketika hamba tersebut sudah lalai kembali, maka kembali syaitan masuk lewat pintu yang lain. Karena hamba ini lalai. Maka orang-orang yang yaqdhah, orang-orang yang sadar, manakala mereka diganggu oleh syaitan, maka dianjurkan. Fasta'idz billah, mintalah kalian perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Manakala dibuat jengkel oleh istri, oleh anak, jangan langsung diluapkan. Pikir sebab akibat, kemudian dampak yang akan terjadi. Kemudian perhatikan, apakah marahmu karena Allah atau karena dirimu sendiri? Kalau murka gara-gara dirimu sendiri, maka tidak akan mendapatkan pahala. Tinggalkan. Karena mudaratnya lebih besar. Kadang ucapan-ucapan yang tidak terkontrol terjadi. Jangan pulang kamu. Diusir anak sendiri. Atau istrinya. Jangan pulang ke sini kamu. Pergi dari rumah ini. Padahal rumah mertuanya.
enggak sadar karena amarah. Maka istiabdillah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu huwas samiul alim, karena sungguh dia, sesungguhnya innahu huwa taukid. Innahu sudah cukup. Akan tapi tambah lagi dengan huwa sebagai penekanan dari dhamir sebelumnya. Innahu huwa as-sami'ul alim, ditambah lagi dengan alif lam, lebih kuat lagi. Dia benar-benar mendengar ucapan-ucapan kalian, al-alim, dan dia maha tahu apa yang disimpan di dalam hati-hati kalian, mendengarkan ucapan kalian dan mengerti niatan-niatan kalian. Maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala syaitan datang lewat pintu amarah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala didapati ada dua orang yang saling mencaci, yang satu sudah kelihatan urat di lehernya, yang satu matanya sudah memerah, maka Nabi tidak langsung menasihati. Ini uslub, ini metode dakwah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang, kalau langsung saya berikan nasihat belum tentu akan diterima karena kondisinya tidak memungkinkan. Tapi kalau disampaikan melalui perantara, justru itu akan mengena, maka akan dilakukan. Maka Nabi tidak berkomentar kepada orang yang sedang berkelahi, tapi berkomentar kepada hadirin. Inilah alamu kalimatan, sungguh saya mengerti, betul-betul mengetahui, ada suatu ucapan. Lau qalaha, seandainya diucapkan oleh orang yang sedang marah itu, la tahaba anhu mayajid, niscaya akan hilang apa yang ada pada dirinya berupa amarah. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaitu kalau orang tersebut mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini ketika amarah. Kenapa? Kok Nabi enggak langsung nyampein nasihat? Ternyata disebutkan dalam riwayat yang lain, ternyata yang ribut-ribut di situ adalah orang mukmin dengan orang munafik. Ternyata yang sedang marah besar adalah orang munafiknya, bukan orang mukminnya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menasihati, tapi melalui perantara. Ini lebih ringan dibandingkan ketika sedang marah dinasihati. Biasanya lebih mudah untuk meluap lagi. Sedang marah-marah kok dinasihati, sedang marah-marah kok dikandani, biasanya tambah marah. Tapi kalau dikatakan ada utusan, tadi Nabi mengatakan demikian-demikian, biasanya akan lunak. Tapi ternyata orang ini orang munafik. Orang ini adalah orang munafik. Dan ini perhatian buat kita. Manakala nasihat datang kepada kita, perhatikan nasihat tersebut. Perhatikan nasihat tersebut. Kalau nasihatnya adalah nasihat yang baik, kalau Allah dan kalau Rasul, tunduk segera. Karena siapa yang tidak tunduk, maka seperti orang ini. Orang ini ketika diberikan nasihat, sesungguhnya Nabi telah mengatakan demikian dan demikian. Apa kata orang ini? Orang ini mengatakan, Athara alaya ba'asun, hal ana majnun, idhab. Subhanallah. Diberikan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, apakah kamu lihat pada diri saya ada penyakit? Apakah saya orang gila? Disuruh ta'awud, pergi kamu. Munafik ternyata. La ilaha illallah. Inilah amarah. Amarah yang tidak terkendali. Amarahnya orang yang munafik ketika mendapatkan nasihat bukan berterima kasih. Jazakallah khairan. Saya sudah diingatkan, astagfirullah. Saya keliru. Tapi tidak. Karena munafik ketika dinasihati qaulullah qala rasul dengan tujuan-tujuan yang baik, ternyata anggapan orang munafik ini adalah buruk. Dia katakan, apakah saya ada penyakitnya? Apakah saya gila? Disuruh ta'awud. Pergi kamu. Subhanallah. Orang munafik. Kemudian, di antara obat dari melawan penyakit amarah, adalah diam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ghadaba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang di antara kalian marah, maka hendaknya diam saja. Karena orang yang tidak pandai, hatinya tidak tertata dengan din, maka kita kan bisa menebaknya.
Orang ini akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak tertata. Karena rajanya tidak tertata, wajar. Kalau rakyatnya pun tidak tertata. Lisannya kotor, perbuatan yang keluar daripada norma. Pemukulan, pelemparan, menuduh tanpa bukti. Atau ucapan-ucapan kotor lainnya, kebun binatang. Dikeluarkan semua jenis-jenisnya. Diarahkan kepada dirinya. Hati-hati. Atau bahkan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang Masya Allah, hadis yang peringatan buat kita. Jangan sampai marah tersebut menguasai diri kita sehingga diri kita tidak terkontrol lagi. Perhatikan. Kana fi bani Israil rajulani mutawakhiyani. Dahulu ada dari kalangan bani Israil dua orang yang saling bersaudara. Ahaduhuma mudnibun. Salah seorang di antara keduanya marah atau mudnib, pendosa. Walakar fil ibadati mujtahid. Yang satunya adalah ahli ibadah. Fakana mujtahid, seorang yang ahli ibadah, la yazalu yara al-akhar ala dhanbin. Selalu menatap saudaranya ini, selalu di atas dosa, maksiat. Kalau enggak khomr, zina. Kalau enggak zina, ya khomr. Dan yang selainnya. Fayaqul, maka dikatakan suatu hari dengan nasihat, aksir, wahai saudaraku, kembali kepada Allah. Fawajadahu yawman ala dhanbin. Ternyata sekian lama beliau memberikan nasihat. Ternyata saudara ini mendapati bahwasanya saudaranya sedang melakukan dosa lagi. Kemudian memberikan nasihat lagi. Aksir, wahai saudaraku, hentikan. Hentikan kemaksiatannya. Faqala, maka orang yang ahli ibadah ini mengatakan, atau orang yang bermaksiat ini mengatakan, khallini wa rabbi abu'itha alaya rakiban. Tinggalkan saya dengan Rabb saya, ini urusan saya dengan Allah. Saya bermaksiat kepada Allah, bukan pada kamu. Saya bermaksiat tidak mau taat, ya urusan saya sama Allah. Biarkan saya dengan Allah saja. Apakah kamu diutus oleh Allah untuk urusin saya? Demikian katanya. Faqalalah, lihat, marah dia. Saudaranya ahli ibadah, marah. Ucapannya, wallahi, demi Allah, la yaghfirullahu lak, Allah tidak akan mengampuni dirimu. Dalam lafaz yang lain dikatakan, la yudkhilukal jannah. Kamu tidak akan masuk surga kalau begitu. Sumpah. Dengan nama Allah, mendahului Allah. Dia katakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Demi Allah, Allah tidak akan memasukkan kamu ke dalam surga. Faqabidallahu arwahahuma. Ternyata Allah mematikan mereka berdua. Fajtama'a 'inda rabbil 'alamin. Maka ruh tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diajak berkumpul di sisi Rabbul Alamin. Faqala Rabb, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman lil mujtahid, kepada arwahnya mujtahid, si ahli ibadah ini. Akunta 'ala ma fi yadi qadir? Apakah kamu memiliki sesuatu di diriku berupa kekuasaan? Sehingga kamu mengatakan atas nama Allah, mendahului Allah. Apakah kamu mengerti perbendaharaan yang ada di sisi Allah? Kamu sumpah, kamu tidak akan masuk surga. Kamu tidak akan ditolong. Kamu tidak akan mendapatkan pertolongan. Kamu tidak akan mendapatkan ampunan. Berani? Maka waqala lil mudnib. Maka berkatalah Allah kepada si pendosa. Izhab. Pergilah kamu. Fadukulil jannah birahmati. Masuklah kamu ke dalam surga dengan sebab rahmatku. Karena orang ini tahu Tuhannya adalah Allah. Orang ini tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala penuh dengan rahmat, hanya saja dirinya terkalahkan dengan syahwat. Wa qala lil akhar, maka Allah berfirman kepada arwah yang mujtahid ini, dikatakan idhabu bihi ilan nar. Pergilah kamu, bawa dia menuju neraka. Wa qala Abu Hurairah. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Takallama, wallah, orang ini sungguh telah mengucapkan bikalimatin, dengan suatu ucapan, au baqat dunyahu wa akhiratahu, yang dengan sebab ucapan ternyata membinasakan dunia dan juga akhiratnya. Orang ini mengatakan ucapan yang dengan ucapan tersebut ternyata hancur dunianya. Kenapa dikatakan hancur?
ibadah yang dia lakukan selama dia hidup sia-sia. Dikatakan hancur akhiratnya karena dia masuk neraka. Sudah tidak mendapatkan pahala, masuk ke dalam neraka pula. Celaka dua negeri. Dengan sebab apa? Amarah. Ada ucapan yang sangat bagus. Halaman 52. Orang ini murka dikarenakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dalam keadaan marahnya karena Allah, dia mengucapkan dengan ucapan-ucapan yang tidak diperkenankan oleh Allah. Orang ini terlalu berani memastikan sesuatu terhadap diri Allah yang dia tidak ketahui ilmunya. Tahu dari mana orang ini tidak akan diampuni? Tahu dari mana orang ini tidak akan masuk ke dalam surga? Mana dalilnya? Tidak punya dalil dia. Akhirnya dengan sebab ucapan tersebut, digugurkanlah amalannya. Perhatikan. Lantas bagaimana dengan orang yang mengikuti hawa nafsu amarahnya dengan mengucapkan ucapan-ucapan yang terlarang ketika marah yang bukan karena Allah? Sudah marahnya bukan karena Allah, ditambah lagi ucapan-ucapan yang terlarang, ucapan-ucapan yang penuh dengan cacian, ucapan-ucapan yang penuh dengan makian. Kira-kira bagaimana? Apakah kebaikan? Abadan, bukan kebaikan. Saya ringkas, sudah mau habis mungkin. Obat dari itu semua adalah halaman 72, yaitu mendalami ilmu agama. Inilah obat dari berbagai macam penyakit. Karena ilmu agama adalah sumber kebaikan. Hubungan baik antara Allah dengan hambanya akan terbina dengan sebab ilmu. Hubungan hamba dengan hamba yang lain, suami dengan istri, istri dengan suami, tanggung jawab seorang suami kepada rakyat yang ada di bawahnya, pemimpin kepada rakyatnya, semua akan berjalan dengan semestinya dengan sebab ilmu agama. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yu'til hikmata man yasha. Dia Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hikmah, ilmu, kepahaman terhadap din kepada siapa yang dia kehendaki. Wa man yu'til hikmah, maka siapa yang mendapatkan hikmah, faqad utiya khairan katsiran, maka orang tersebut telah mendapatkan kebaikan yang sangat melimpah. Karunia yang sangat banyak. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat mereka orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat dibandingkan dengan orang-orang yang beriman. Karena manusia berbeda dengan malaikat dan berbeda dengan makhluk yang namanya hewan. Kalau malaikat dia mendapatkan diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan memiliki akal, paham yang hak, paham yang batin, dengan akal, tapi tidak punya syahwat. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan, tidak nikah. Mereka tidak punya syahwat. Itulah malaikat. Makhluk yang suci, mulia. Adapun hewan, mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak diciptakan oleh Allah, memiliki akal yang bisa memilah dan memilih. Ini adalah hakun, ini adalah batil. Yang mereka miliki cuma syahwat. Yang mereka tahu cuma urusan makan, minum, syahwat, dan perkara-perkara yang menyenangkan bagi hawa nafsunya. Itu binatang. Maka siapa? Adapun manusia sebelumnya diciptakan oleh Allah, terkumpul padanya dua hal tersebut. Manusia memiliki akal yang dengannya dia bisa memilah, dia bisa memilih. Ini adalah hakun, ini adalah batilun, ini adalah karam, ini adalah kemuliaan, ini adalah bentuk-bentuk yang akan merendahkan jiwa. Dia tahu dengan akalnya. Dan mereka memiliki syahwat. Mereka butuh makan, butuh minum, dan butuh yang namanya pernikahan, hubungan. Syahwat. Maka siapa di antara mereka manusia yang bisa mengalahkan syahwatnya, bisa menggunakan akalnya, dia punya akal, akalnya digunakan, akalnya dipenuhi dengan ilmu syariat dan mengalahkan syahwatnya,
maka akan diangkat derajatnya. Bahkan ada di antara mereka manusia yang derajatnya diangkat lebih tinggi daripada derajat Jibril alaihissalam. Kok bisa? Bisa. Kenapa demikian? Adam alaihissalam. Siapa yang sujud? Apakah Jibril atau Adam yang sujud? Ternyata Jibril. Jibril alaihissalam sujud kepada Adam. Apa sebabnya? Bentuk penghormatan kepada makhluk yang bernama al-insu, manusia. Karena dia punya akal, dia punya syahwat, tapi akalnya bisa mengalahkan syahwatnya. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka Adam mengajarkan kepada Jibril seluruh nama-nama benda. Lihat posisinya. Wa'allama Adam al-asma. Siapa gurunya? Adam alaihissalam. Lebih tinggi derajatnya ketika itu. Jibril diajarkan oleh Adam alaihissalam. Akan tetapi sebaliknya, barakallahu fikum. Siapa di antara mereka manusia yang ternyata akalnya dikalahkan dengan syahwatnya, maka dirinya lebih rendah daripada binatang ternak. Lebih sesat daripada binatang. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad dharana fi jahannam katsirun minal jinni wal ins. Dan sungguh kami akan penuhi neraka jahanam dari kalangan jin, dari kalangan manusia. Apa sebabnya? Kenapa mereka lebih banyak masuk ke dalam neraka jahanam? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, lahum qulubun la yaqiluna biha. Mereka punya hati, tapi tidak digunakan hati tersebut untuk berpikir. Walahum basarun. Mereka punya mata, la yabsiruna biha, tapi mereka tidak bisa memandang dengan mata tersebut. Walahum adanun, mereka punya telinga, la yasmi'una biha, tapi mereka tidak bisa mendengarkan ayat Allah. Hatinya tidak bisa merenungkan ayat-ayat Allah, matanya tidak bisa memandang akan kebesaran Allah Rabbul Alamin. Akhirnya ulaika kal an'am. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-A'raf, ulaika kal an'ami bal hum adhal, ulaika humul ghafilun. Mereka itu perumpamaannya seperti binatang-binatang ternak, bal hum adhal, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Wajar, binatang ternak mereka melakukan ini, pembunuhan, mereka sikut kiri, sikut kanan untuk mendapatkan syahwat. Wajar binatang gak punya akal. Tapi kalau manusia diberikan akal, tapi tidak cerdas, tidak bisa kenal Allah, diberikan mata, diberikan hati, diberikan pendengaran, tidak bisa kenal Allah, maka mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Adapun yang hak datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, adapun yang keliru, maka itu datang dari diri saya pribadi, dan saya minta maaf, dan saya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.